teman-teman semua, kali ini aku lagi di Bali nih. Aku tuh pengen banget buat kampus tour di kampus Universitas Udayana. Ada 3 nih kampusnya, ikutin terus ya. Oke, aku udah sampai di kampusnya, tepatnya di gedung rektoratnya nih. Ini dia untuk gedung rektorat Universitas Udayana, Bali. Keren banget ya arsitekturnya itu. Oke, kita coba ke dalam ya. Tapi aku nggak berani masuk terlalu dalam karena aku bukan mahasiswa sini. Oke, kita lanjut ke Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Udayana. Siapa nih yang mau masuk sini? Semoga lulus ya tahun ini. Dan ini juga ada lab bahasa. Terus, ini dia gedungnya. Oke, kita lanjut ya ke tempat lain, yaitu Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana. Ini sih salah satu fakultas favorit dimanapun ya biasanya. Oke, kita lanjut lagi ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kebetulan juga aku anak ekonomi, jadi ya barangkali pengen banget sih masuk sini. Oke, kita coba masuk deh ke dalam ya, ke Fakultas Ekonomi ini. Ini udah bagian dalamnya ya. Oke. Selanjutnya ada Fakultas Peternakan. Dan selanjutnya ada Fakultas Teknik. Dan ini dia untuk Fakultas Tekniknya. Dan selanjutnya ada Fakultas Hukum. Nah, ini dia untuk Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ke fakultas-fakultas lainnya. Oh ya, untuk Universitas Udayana ini, fakultasnya itu mencar-mencar gitu ya, teman-teman. Jadi ya cukup ekstra tenaga. Terus juga ada food court di dalam kampusnya nih. Ini cocok banget untuk kalian kumpul-kumpul. Terus ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA nih biasanya. Disingkat. Ini dia untuk Fakultas FMIPA-nya. Dan kita lanjut lagi ke Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi di Udayana ini ada juga loh kedokteran hewannya. Dan bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk bisa melanjutkan studi di kampus ini. Dan selanjutnya ada Fakultas Teknologi Pertanian. Dan ini dia untuk fakultasnya. Dan BTW, kamu pasti bakalan betah banget kuliah di sini karena begini suasananya. Selanjutnya Fakultas Pariwisata. Ini dia untuk Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Kita lanjut ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP ya biasanya. Selanjutnya ada Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana. Oke, mungkin itu aja dulu deh. Ya, aku udah capek dan nggak tahu lagi sih mau kemana. Semoga bisa menginspirasi dan mengedukasi teman-teman semua ya yang mau lanjut kuliah. Sampai jumpa di kampus tourku selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya.